Perjalanan saya berawal dari Desa Ngulanggula, di jejak petualangan menapaki sejarah Lawa Siompu. Berjalan di bawah rimbun pohon, dan sepanjang perjalanan akan disuguhkan dengan pemandangan alam seperti di negeri tirai bambu. Ada ratusan pohon bambu berjejer sepanjang mata memandang. Lawa adalah sebuah kampung lama yang memiliki nilai historis sejarah dan budaya yang ada di Pulau Siompu, Buton Selatan, Sulawesi Tenggara. Ada beberapa anak tangga yang dilalui untuk mencapai puncak. Lama perjalanan sekitar kurang lebih 15 menit. Oh ya, begitu tiba di atas puncak, alam akan menyuguhkan pesonanya yang indah dari atas ketinggian. Tampak rumah warga dan kampung-kampung berjejer, menambah semakin eksotik bak lukisan kanvas Tuhan yang bernama Siompu. Menaiki anak tangga, bebatuan yang tersusun ini adalah bekas masjid yang ada di Lawa. Sebagai pondasi masjid dan menjadi bukti sejarah bahwa di sini, tempat ini, pernah berdiri sebuah masjid dan menjadi pemukiman warga yang kini tinggal puing-puing dan menjadi cerita sejarah sebagai bukti nyata dari batu-batu yang tersusun rapi. Saat sore hari tiba, bagi Anda pecinta momen sunrise, di sini tempatnya. Anda bisa menyaksikan langsung indahnya pesona sunrise yang ditawarkan dari atas ketinggian Pulau Siompu yang disebut dengan Lawa. Dari atas Lawa, menuju rumah adat Baruga menyaksikan puncak budaya Metaua yang disebut dengan Malam Karimbiti. Thank you.